Allahumma sholli wa sallim ala. Wahai anak muda, izinkan saya untuk membantu Anda memperbaikinya. Yang muncul malah kesombongan ini. Apakah Anda seorang muntir? Lalu si kakek tua ini dengan tunduk, dia mengatakan, perkenalkan. Siapa Anda? Kata si montir. Si montir ini memperkenalkan dirinya dengan nama Soichiro Honda. Soichiro Honda adalah pencipta mobil Honda. Walaupun dia pakai celana pendek, walaupun dia pakai baju kaos, tapi dia yang menciptakan atau yang membuat mobil Honda. Antara seorang montir dengan pencipta mobil, semua pasti sepakat, yang lebih hebat, yang lebih keren, pasti yang ciptain mobil, yang bikin mobil. Kenapa yang ciptain mobil yang lebih keren? Karena dia yang paling tahu. Kabel mana yang putus, mana yang kendor, orang dia yang buat. Nah, abang kakak yang dirahmati Allah, tadi si montir berkali-kali dapat tawaran dari sang bapak untuk memperbaiki mobilnya. Tapi karena sombong, sehebat-hebatnya montir, sehebat-hebatnya ahli mesin, tetap kalah sama yang menciptakan mesin. Apa maksud kisah ini, abang kakak yang dirahmati Allah? Bukan Allah yang pergi, tapi kitalah yang meninggalkan Allah. Montir yang gagal karena kesombongan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ya bang kakak, kita itu sering sekali bertindak seperti montir. Kita anggap ilmu bisnis kita bisa menyelesaikan hutang kita. Padahal yang menciptakan kita, Allah Rabbul Alamin, lebih tahu tentang kita.